Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Bill Lovers, dan Lesti Lovers. Dimanapun kalian berada, selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel The Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Baiklah para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di sore menjelang malam hari ini, tentunya Mimin ada kabar terbaru ya dari keluarga Leslar pastinya. Untuk kabar pertama, Mimin ada unggahan terbaru dari Cigemoy yang mengunggah postingan dari kakak Bilar ya, lat post ini guys kemarin. Dan tentunya momen ini tak terlupakan saat Papa Rizky Bilar datang lebih awal ya untuk mabol bersama Marwah FC. Namun di sini yang bikin salfok adalah Sharif. Banyak yang memberikan komentar, itu Bagas bukan guys, itu bukan Bagas ya, itu namanya Bang Sharif, yakni supir dari Rizky Billar. Kemudian langsung ada komentar nih dari akun Instagram @yulaika. Itu yang bawa helm bukannya Bagas ya, tapi Bang Sharif. Bang Sharif ini adalah supirnya Billar. Dan salfok juga ternyata Bang Sharif ini selalu perhatian ya sama Leslar, bahkan helm pun dibawain. Mudah-mudahan nanti setelah Leslar Entertainment comeback dengan versi terbarunya, mudah-mudahan banyak yang sayang sama Leslar dengan tulus ya, amin. Kemudian juga untuk kabar selanjutnya, ada kabar bahagia dari unggahan kakak Rizky Billar tadi sore nih guys. Kakak Billar, Abang L, dan Om Izhar ya, atau kakek Izhar, Wilendra atau Pai Eni menemani Bunda Lesti Kejora berkuda. Di sini terlihat juga banyak sekali yang berkomentar, masya Allah, ini yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya, vitamin versi full ya, atau paket komplit nih dari Leslar. Sekarang Bunda Lesti Kejora punya hobi baru, yakni berkuda. Dan selagi positif, kata kakak Rizky Billar, monggo dijalani, karena itu sunnah juga ya. Dan selain berkuda, ternyata sunnahnya untuk bisa berenang dan memanah juga. Oke, next untuk kabar berikutnya nih, ada kabar terbaru di unggahan instastorynya kakak Rizky Billar. Malam hari ini sudah bertemu dengan dua bos besar nih. Wow, cuan lagi nih guys sepertinya. Diapit dua bos, kalimat caption yang dituliskan oleh Rizky Billar, yakni Rofi Ardian dan Koko Rudy Salim. Diunggah juga di story berikutnya nih guys, masya Allah, katanya udah bersama Koko Rudy Salim aja nih tadi nemenin Bunda Lesti berkuda. Sekarang udah mau meeting lagi ya para sahabat. Yang di sini ada bocoran dari Rudy Salim. Wow, sepertinya bakal ada yang beli mobil aku lagi katanya nih. Mudah-mudahan saja ya investasinya, masya Allah. Dan bocoran lagi nih, kata kakak Rizky Billar bakal segera diunggah di Leslar Entertainment sebentar lagi nih guys. Kira-kira apa yang diunggah di Leslar Entertainment? Jadi tungguin saja. Pada penasaran kan? Sama Mimin juga penasaran banget. Dan bakal ada kabar berikutnya ya dari Leslar Entertainment versi baru. Kemudian dari postingan tersebut langsung ada komentar nih dari akun @hikaniati dan Fatimah. Masya Allah, bismillah.
Apapun itu, semoga apa yang direncanakan Leslar Family bersama teman bisnisnya dipermudah. Amin. Dan suka banget deh sekarang sama Papa Bilar, setiap ketemu sama rekan bisnisnya selalu diupdate ya. Dan zaman sekarang sombong itu perlu ya guys, pencitraan itu perlu, soalnya kalau kita nggak diposting dikiranya apa, nggak kerja lah segala macam. Giliran diposting dikira sombong, ya sudahlah. Kalau omongan-omongan haters jangan didengar ya, enak di masuk telinga kanan keluar telinga kiri aja. Pokoknya positive thinking, doakan yang terbaik buat keluarga Leslar. Sambil nunggu vitamin, tetap stay tune di channelnya Mimin. Nantikan kabar selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.